Diduga lalai dalam berkendara, pengendara sepeda motor terkapar di badan jalan usai menghantam bagian kanan sebuah mobil yang hendak memutar arah di persimpangan Jalan Jamin Ginting, Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di lokasi terlihat kondisi korban yang tak sadarkan diri dan tergeletak di badan jalan dengan luka di bagian kepala. Menurut keterangan Kanit Laka Satlantas Polres Tanah Karo, Ibda Dina Nainggolan, kejadian tersebut berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh Jonaldi Karo-Karo yang berboncengan dengan Stepanus Tarigan, melaju kencang dari arah kota Brastagi menuju kota Kabanjahe. Di saat bersamaan, sebuah mobil minibus bak terbuka jenis L300 yang berada di depannya memutar arah di persimpangan. Pengendara sepeda motor pun tak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sehingga menabrak bagian pintu depan sisi sebelah kanan mobil hingga kaca pintu mobil pecah. Pengendara sepeda motor sempat terlempar beberapa meter ke badan jalan. Kemudian pengendara sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk kondisi pada saat ini, yang naik sepeda motor, yang dua orang, yang satu orang yang membawa kena pecahan daripada helm yang dipakainya. Tulang pipi sebelah kanan mengalami luka yang cukup dalam, sehingga pendarahan masih banyak juga. Sedangkan temannya, rekannya yang dibonceng hanya mengalami luka lecet di bagian lutut sebelah kanan saja. Dan saat ini korban dua-duanya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Evarina Kabanjahe. Sedangkan supir daripada L300 sampai saat ini masih kita amankan di Mako Satlantas Polres Tanah Karo. Saat ini korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, sementara supir dan barang bukti mobil diamankan di Satlantas Polres Tanah Karo untuk kepentingan pemeriksaan. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.